Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muhammad Fadlu Sofi atau Gus Sofi dari Pasuruan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak warga Jawa Timur khususnya Pasuruan untuk menerapkan 5 protokol kesehatan. Saya di sini sebagai salah satu ulama Pasuruan, Masyayikh Pondok Sabilut Thoyyib Mugulo Pasuruan dan pimpinan Majelis Taklim Islamiyah Mugulo Pasuruan, Majelis Fakir Ruqyah dan Yatim. Ada 5 protokol kesehatan, yaitu 5M yang harus kita terapkan. Pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan 5M protokol kesehatan tersebut bisa kita terapkan secara disiplin, dan kalau kita niat benar-benar kepingin menghindari virus corona tersebut, insya Allah kita akan diselamatkan sama Gusti Allah. Di dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyat, kata Nabi Dawud, sesungguhnya ditolak atau diterimanya suatu amal itu tergantung dari niatnya. Jadi walaupun itu urusan umum, tapi di dalam agama juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.